Ke testing guys. Saya masuk TikTok lah, tetapi mulai pada hari ini dan seterusnya tiap-tiap hari kita akan buat live, kita akan komen tentang isu-isu semasa, ya. Kak Munazir ya, saya akan sebut kat sini. DC dah naik ya, tu itu memang dah confirm. Kulim ada, alhamdulillah. Speaker bodoh, Kuantan ada, Terengganu ada, Sepang ada, Pendang ada, Pendang kena gantung ni, Pinang ada, speaker Ubi Kayu, Rabu atau Rabu Rahame Kajang ada, Dengkil pun ada, alhamdulillah. Bintulu ada, terima kasih Bintulu. Perli ada, terima kasih polis. Kulim ada, Pucung ada, Kelong ada, Sungai Bakap ada, Tanya Sungai Bakap, Sabah ada, Brah ada, Melaka ada, Kuang ada. Oh ya ya, okey. Sekarang kita akan mulakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakyat Malaysia? Apa khabar orang muda? Apa khabar warga emas? Diorang tegur saya kenapa tak tegur warga emas. Apa khabar semua? Tap-tap screen guys. Jangan lupa. Tap-tap screen guys. Dalam masa sekejap ni, sementara menunggu giliran untuk bocap, saya akan bocap tentang rang undang-undang agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia. Sebelum itu saya live lagi. Apa Lan nak tanya soalan? Saya berdasarkan soalan sekarang. Tuan hari ini kecoh parlimen YB Pendang di lehat 3 hari tu sih. Ya. Sebenarnya saya dah bagi tahu kawan-kawan, kita akan diganggu. Ini YB Pendang tadi diganggu, diganggu. Lepas tu dia yang kena gantung, Jadi saya tahu ada teknik provokasi yang dibuat lemparkan oleh pihak sana supaya kita keluar perkataan-perkataan yang pada pandangan speaker unparliamentary. Tapi dia kena gantung 3 hari. Itu saya nak kena check baliklah kenapa digantung sampai 3 hari. Parlimen pun tinggal 3 hari lagi. Jadi kita kena ingat penggantungan itu boleh dibuat, itu hak speaker. Tapi untuk ahli-ahli parlimen tanpa tak ada bagi ruang untuk bocap ni harus dipikirkan semula. Saya akan tengok di mana faktor mana yang bolehkan orang kita kena provokasi. Kita diganggu. Saya tak pernah ganggu Papua tu. Saya menyampah tengok muka mereka pun sebab guna menyampah dan sebab apa PMX guna menyampah. Saya pun menyampah, saya pun menyampah, tapi saya tak menyampah dekat rakyat. Dia menyampah dekat rakyat, saya hanya cemui. Tengok muka-muka tu yang suka kacau kita. Kita tak pernah ganggu. Mereka carilah poin mereka sendiri, berucap. Rakyat nak dengar. Ini kita berucap dia ganggu. Jadi awang nasib malang tadi kena ganggu. Lepas tu ada perkataan-perkataan yang keluar. Dia dengar implementari dan dia digantung. Tak apa. Wallahualam. Tapi kepada kawan-kawan saya, berhati-hatilah dengan pendekatan yang dibuat oleh mereka supaya kita tidak digantung demikian rupa yang tidak patut. Saya simpati dengan Yang Mohd Pendang, tapi saya akan cek dengan kawan-kawan saya tentang peraturan-peraturan supaya membolehkan dia digantung 3 hari itu, maksudnya pada hari Khamis dia boleh hadir lah. Okay. Kalau dalam keadaan sekarang hari Khamis tak ada hadir. Okay, Tuan Sri. Soalan nombor 2 Tuan Sri. Dia ada 3 soalan. Semalam PMX umum subsidi disil tambahan 100 juta. Itu kejap ke? 100 juta untuk FEDA. Tetapi bos, orang okey penambahan tu, tapi PMX dia kata ego sikit sebab dia kata runding baik-baik, saya wakil saudara runding baik-baik. Kalau maki hamun tidak dapat apa. Lagi kuat kamu maki, lagi menyampah saya nak layan. Itu ialah PMX ni, saya nak beritahu jangan cakap macam tu kat rakyat. Biar revisi seorang sudah lah, yang kata rakyat bodoh apa bangang, biar dia cakap. PMX tak boleh, dia Perdana Menteri. Dia jangan pergi dengar cakap. Saya tak tahu siapa pergi bagi maklumat kepada PMX tentang orang tu cakap, orang cakap. Memang orang cakap macam-macam. Tetapi kita kena ingat bahawa itu teguran yang rakyat buat, yang dia tak patut pergi tengok yang teguran orang buat tu. Dia kalau nak tengok teguran, tengok teguran yang saya buat, kawan-kawan kami buat. Itu teguran.
Tapi jangan sebut perkataan menyampah tu. Sebab dia pernah menteri. Saya tak sebut. Saya sebut perkataan cemui. Cemui kepada ahli-ahli parlimen mereka. Tapi perkataan menyampah tak patut. Sebab apa? Kau rakyat nak cakap-cakap apa-apa. Ini rakyat. Kamu ini rakyat. Awak wakil rakyat. Mana boleh awak cakap perkataan menyampah? Awak berhenti. Tak boleh macam itu. PMX, jangan buat macam itu. Minta maaf. Minta maaf kepada rakyat bahawa dia maksud dia tak apa sonok dengan cara orang bagi tekanan kepadanya. Tetapi kalau dia tengok komen, banyak juga komen orang puji dia. Dia pun tengok komen orang bantai dia. Tapi mesti orang bantai. Sebab orang tengah duk marah dengan harga DC naik. Jadi dia terkesan kepada Freda. Orang tengah marah. Dia tengah marah, jangan sebut nak runi-runi elok. Memang orang tengah marah. Nak runi elok macam mana lagi dah. Jadi saya minta supaya PMB minta maaf lah. Lain kali jangan buat lagi dah. Dengan rakyat ni kena ingat, mereka wakil rakyat. Kalau di kalangan kerajaan ni biar revisi seorang. Revisi tu kami pun sebenarnya, kalau dia bercakap kami pun malas nak dengar dalam dewan ni. Sebab apa? Terlampau banyak teori, terlampau banyak apa formula. Akhirnya apa pun tak ada. Kerajaan PMB ni patutnya jadi elok. Sebab PMB ni kira orang baik juga. Tapi malangnya dia dikelilingi oleh menteri-menteri yang kurang pandai, yang banyak teori dan formula. Tak payah cakap banyak lah. Revisi saya cakap banyak. Han turunkan satu harga barang cukup. Harga telur tak payah sebut. Sebab telur tu bukan hantu harga barang. Sebab tu subsidi. Sebab dia 10 sen kurangkan 3 sen itu bukan. Tapi saya minta han turunkan harga barang satu ya. Han turunkan harga barang. Kira hampa berjaya lah. Tak bagi turun banyak. Tapi kalau kami meminta, sudah pasti lebih banyak lagi harga barang yang turun. Okay guys, kata eksklusif tu sih. Soalan terakhir tu sih. Saya nampak hari ni dekat parlimen. Oh, sekejap guys. Guys, kata screen. Dia mat pada. Okay. Ya. Okay. Saya tengok hari ni ahli parlimen Perikatan pakai Ray-Ban putih. Tunjuk sikit tu sih. Ya. Ray-Ban putih. Ya. Kami tak puas hati dengan speaker yang telah membuat keputusan berdasarkan tafsiran. Sepatutnya speaker ni bawah 49 tu dia bukan buat tafsiran. Dia hanya mengikut apa tu, ia hanya mengisiarkan kursi itu kosong dan menyerahkan kepada SPR. Tapi bila dia buat tafsiran pula bawah 49, makna kata antara lompat parti tak bermakna lah. Sebab apa? Dia bukan automatik. Kerana speaker boleh buat tafsiran. Padahal mereka telah terhenti. Terhenti dengan sendirinya kerana tidak menyokong parti yang mereka menang pilihan raya. Jadi kalau ini apa makna hati empat parti? Tak ada makna apa. Dan speaker telah buat satu keputusan yang cukup luar biasa yang kami semua tak puas hati, maka kami pun pakai ribbon putih ini. Dia tanya, ada tiga orang tanya saya. Ribbon putih. Kenapa pakai? Buat-buat tanya pula. Kita dah isi dah. Hari Khamis yang lepas bahawa kita akan pakai ribbon putih ni menunjukkan tanda protes di atas keputusan yang dibuat tidak wajar. Keputusannya, speaker ni bukan mentafsirkan. Dia dah tahu parti beritahu kursi itu kosong. Kosong lah. Dia tugasnya ialah untuk maklum pada SPR bila BPR untuk mengadakan pilihan raya. Itu ya. Tapi kalau kita boleh IT lompat ni, speaker boleh buat tafsiran. Apa makna IT lompat? Tidak ada makna. Jadi Dewan Parlimen sekarang ni, Dewan Parlimen adalah Dewan yang mulia. Sekarang mulia ke tak mulia bila kita buat tafsiran berlainan pula. Parti mana yang mancah esok buat tafsiran lagi, buat tafsiran. Akhirnya IT lompat parti ni patutnya automatik. Berhenti, kita buat belayar. Dan kita tengok kenyataan-kenyataan speaker yang lepas. Kenyataan dia yang cukup tegas dengan rakyat bahawa orang-orang yang lompat ni akan menjahanamkan negara. Hari ni dia nak kata apa? Bila orang ni sebut nak jahanam, pakat marah pula. Apa sebab nak marah pula? Itu speaker punya perkataan. Semua hampa buat semua betul. Dengan itu buat apa kata anti lepas parti? Rakyat Malaysia, rakyat muda, orang muda, warga mas. Tetik screen guys. Kita jumpa lagi insyaAllah. Sebab satu lagi. Zaid Ibrahim kawan Sri mungkin dulu ya. Dia katakan gantikan dengan speaker lebih adil. Kenapa tu Sri cakap itu? Ya, itu saya pada pandangan saya,
Itu yang patut dibuat. Sebab speaker ni dia tak boleh ada memihak. Dia speaker walaupun dipilih oleh parti yang berkenaan, sekali duduk atas kerusi itu, kerusi itu ialah untuk bagi keadilan kepada semua. Kalau ada awak jadi Perdana Menteri, Perdana Menteri untuk semua, bukan Perdana Menteri untuk PH dengan BN. Ini yang berlaku sekarang. Kalau sebut Perdana Menteri, PH dengan BN. Kami, tadi saya jumpa dengan Speaker Australia dan juga ahli rombongan daripada Australia. Saya tanya, ada di sana ada peruntukan tak untuk ahli parlimen? Dia kata, ya, kita dapat seorang 250,000 New Zealand. Lepas tu dia tanya, di Malaysia sama tak? Saya tak mahu jawab, suruh chairman jawab, William jawab. William jawab kata dalam proses. Tapi dia tak, dia, kalau saya cerita kepada ahli parlimen New Zealand pula, kata kami ni tidak dilaku adil oleh apa ni kerajaan madani, apa akan berlaku? Saya demi nak jaga maruah negara, depan negara lain, warga asing, saya bahasakan dengan lebih bahasa yang terhormat. Tapi dulu mereka jadi pembangkang, dia pilih orang negara, dia maki kita. Itu bukan caranya untuk jadi warga negara Malaysia. Terima kasih rakyat orang muda. Tetap sekali guys, kita akan jumpa lagi. 1300, ya? Yang tengah melihat sekarang 1300. 1300 dan melihat, alhamdulillah.